Saudara, perlengkapan salat di bulan Ramadan mulai terlihat di hampir sepanjang jalan di Kabupaten Kuansing, di mana pedagang perlengkapan salat ini menawarkan barang dagangan mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bagi Anda yang ingin membeli perlengkapan untuk sholat, tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya, di mana para pedagang musiman di bulan Ramadan telah mulai muncul di sepanjang jalan. Salah satunya pedagang ini, yang menjual perlengkapan sholat, mulai dari kain sarung, sajadah, hingga peci atau kopiah. Harga yang ditawarkan juga cukup dijangkau oleh masyarakat, yakni mulai harga Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan pedagang ini sudah berjualan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bu, bisa diberikan sedikit, dari kapan Bu mulai jualan ini Bu? Jualan ini mau sebulan mau puasa. Sebulan mau puasa. Yang dijual apa-apa ini Bu? Jualan peci, sajadah, dan sarung. Rata-rata harganya berapa nih Bu? Kalau peci ukurannya yang rata-rata 70 lah, 70-50 lah. 70-50 ya. Ini penjualan terbanyak itu kapan ya Bu? Yang terbanyaknya seminggu mau lebaran. Seminggu mau lebaran, berarti persiapan masyarakat buat lebarannya, Bu? Setiap tahunnya jualan, Bu? Setiap tahun, ya. Kalau tahun ini, gimana penjualannya, Bu, di awal-awalnya, Bu? Kalau awal-awalnya masih sepi. Masih sepi, ya. Meski masih sepi pembeli, namun diperkirakan dagangannya akan diserbu pembeli menjelang lebaran. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Ling melaporkan.